Ini mempertemukan kesebelasan Bina Muda versus Retelama 1 dipimpin oleh wasit M. Rasid. Garis sisi kanan dan sisi kiri, terima kasih. Iya, langsung saja oper pendek oleh kiper Bina Muda diberikan kepada pemain bertahan, dorong ke tengah maksudnya, balik ke belakang kembali. Iya, melebar di sana sisi kanan. Pertahanan Bina Muda dibawa terus. Iya, dipotong, berhasil dipotong oleh pemain Retelama 1. Coba melihat peluang, kemudian dipotong lagi oleh pemain Bina Muda. Baik. Iya. Coba di sana memperebutkan bola antara pemain Andrela. Iya. Beliut oleh wasit menandakan ada pelanggaran. Angkat ke depan. Iya, berhasil disundul oleh, iya, di sudah kemudian didorong ke depan saja. Perebutan bola antara pemain Muda, pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Andrela. Sekedar informasi dari panitia, sponsor hadiah kipas angin dari Besla Pare 12 Pulau Kecil. Kami ulangi, sponsor hadiah kipas angin dari Besla Pare 12 Pulau Kecil. Kemudian jam dinding dari Toko Yana atau Bang Hatta. Terima kasih. Pelanggaran nampaknya tadi dilakukan lagi. Ya, sebelumnya kami bacakan susunan pemain dari Andrela. Nomor 26 Ride sebagai kiper, nomor punggung 5 Bare bek kanan, nomor 15 Fian bek tengah, nomor 6 Uke bek tengah, nomor 12 bek kiri Aldi, nomor punggung 10 Izal gelandang, nomor 2 Fadli gelandang, nomor 9 Ion gelandang depan sepertinya, nomor 8 Izul sayap kanan, dan kemudian Yula di sayap kiri, dan di 17 oleh Edo anggotanya. Ya, baik, berapa orang? Kita lihat bola di arena, kemudian didorong ke depan, dibawa berlari oleh klub Andrela, umpan ke tengah. Oh, maksudnya tadi umpan ke tengah, namun apa yang terjadi, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Pendek saja dilakukan oleh kiper Bina Muda dengan nomor punggung 90. Iya, coba dimainkan oleh Andrela, bawa ke tengah. Iya, pelanggaran lagi terjadi oleh nomor punggung 29 dari pemain Bina Muda. Iya, tendang ke depan. Oke, berhasil diblokir oleh pagar hidup dari pemain Bina Muda tadi, pagar betis. Ya, umpan ke sayap, di sana ada nomor 8, berhasil dipatahkan oleh pemain Bina Muda tadinya, nomor punggung 66. Iya.
lemparan ke dalam. Ke siapa yang dituju, lempar jauh ke depan, bola meninggalkan lapangan, kembali bola dikuasai Andrela, lempar ke depan namun terjadi pelanggaran. Iya, wasit menyatakan pelanggaran untuk foul, untuk lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Andrela. Lempar jauh ke depan, dorong ke tengah, dikuasai oleh punggung nomor 9, kemudian terjadi lagi pelanggaran oleh iya. Tendangan bebas dari Andrela diambil oleh nomor punggung 6, ancang-ancang angkat ke depan, dipotong oleh pemain Bina Muda, dibawa oleh pemain nomor 10 Andrela, cucuk ke depan maksudnya tadi, namun apa daya bola masih terlalu laju untuk didapat oleh pemain depan dari Andrela. Tendang saja ke depan. Iya, duel udara terjadi tadi. Iya, kemudian pemain punggung 23 oleh Bina Muda angkat ke depan. Dari kanan kemudian didorong ke tengah, diblokir oleh pemain Andrela tadi, terjadi tendangan penjuru oleh Bina Muda. Kita lihat kepada siapa yang dituju. Oke, memberikan kode kepada kawan-kawannya, tendang saja ke depan. Apa yang terjadi? Terjadi kelumit bola. Iya. Berhasil diselamatkan oleh kiper Andrela. Bola dalam penguasaan kiper Andrela, tendang ke depan melambung tinggi. Disundul oleh pemain Bina Muda. Didorong lagi, kemudian ditangkis lagi. Terjadi perebutan bola di sana. Hakim garis sepertinya mengangkat bendera, terjadi pelanggaran di sana. Kita lihat kemudian wasit kita yang memimpin pada sore hari ini, Pak Rasid, menunjuk bola agar tidak bergeser jauh ke depan. Pelanggaran untuk Bina Muda. Ya, wasit menunjuk batas dari pagar betis yang boleh dilakukan oleh pemain Andrela. Lihat ke depan, angkat bola ke depan, kemudian siapa dituju di sana? Iya, kosong ternyata. Bola kemudian melambung ke sisi kanan mister gawang dari Andrela. Terjadi kemudian penjuru kedua untuk Bina Muda. Ya, bersiap-siap nomor punggung 66 mengambil tendangan penjuru. Kepada siapa kiranya dituju? Angkat ke tengah, melambung saja, diheading oleh pemain belakang Andrela. Diheading lagi kemudian. Apa yang terjadi di sana? Dicoba tendang langsung ke depan. Diamankan oleh pemain Andrela kemudian. Oh, sayang sekali terperangkap offside pemain Bina Muda tadi. 1, 2, 3 di sana terperangkap offside rupanya. Iya, tiup wasit, tiup fluid. Tendang ke depan oleh kiper. Coba memberikan kepada back sayap tadi, berhasil dipotong oleh pemain Bina Muda nomor punggung 29, kemudian ditarik ke belakang, dicoba amankan, bola keluar meninggalkan lapangan, bola lemparan ke dalam untuk Andrela. Iya, ditinggalkan bola, diganti oleh temannya di sana, coba melihat siapa yang akan diberikan, lempar saja ke depan maksudnya. Iya, terjadi kelumit bola, kemudian terjadi pelanggaran oleh Andrela. Pendek saja kemudian diambil oleh Bina Muda. Coba dikuasai bola. Masih kotak-katik di sana. Pemain Andrela dan Bina Muda mencoba perebutan satu bola. Iya, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Andrela. Pendek saja. Coba memberikan kepada sayap kiri dari Andrela.
maju terus ke depan, namun apalah daya, bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Pelanggaran tadi nampaknya dilakukan oleh pemain Andrela. Wasit kita langsung saja menunjuk titik, kemudian ditendang saja, dibawa oleh pemain Bina Muda, tendang ke depan dan diblok, kemudian terjadi lagi lemparan ke dalam untuk Bina Muda. Lempar kembali, ada tiga pemain di sana, pelanggaran terjadi. Apa yang terjadi di sana? Iya, bergantian. Ya, bergantian pemainnya. Oke, sementara informasi pergantian pemain dari klub Andrela, nomor 17 atas nama Edo keluar dan nomor punggung 15 atas nama Dery masuk. Nomor punggung 17 atas nama Edo keluar, nomor punggung 15 atas nama Dery masuk. Satu pergantian yang dilakukan oleh Andrela, maksudnya untuk mengantisipasi serangan-serangan yang dilakukan oleh Bina Muda. Oke, langsung saja memasuki arena pertandingan. Tendangan coba diarahkan ke tengah, tinggi saja melambung, kemudian terjadi gol. 1-0 untuk kemenangan Bina Muda. 1-0 untuk kemenangan Bina Muda. Iya, satu pemain pengganti dari Andrela mencoba memaksimalkan serangan dari nomor punggung 17 diganti dengan nomor punggung 15 atas nama Dery. Bola ke tengah, langsung saja kemudian iya pendek ke belakang, coba bawa bola, dikuasai oleh nomor punggung 8, coba kembali dibawa oleh oke, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Bina Muda. Yuk kita main dulu. Kita lihat bersama dalam kondisi yang menggebu-gebu. Iya, Andrela coba mengarahkan bola ke depan, diamankan saja, lempar kepada, dorong ke depan. Namun tiada siapa-siapa di sana, maksudnya iya, coba diambil oleh nomor punggung 10, diarahkan, masih dibawa bola. Apa yang terjadi? Wasit mengangkat kartu kuning. Pelanggaran yang dilakukan oleh Bina Muda tadi. Iya, medis. Ya, medis. Iya, tim medis memasuki lapangan, mencoba mengkondisikan kesehatan dari pemain. Iya, tandu kita, silakan Pak. Iya, iya, untuk tetap menjaga sportivitas. Iya, agar pemain atau rekan-rekan yang tidak berkepentingan agar tidak memasuki arena pertandingan sepak bola. Untuk menjaga sportivitas dan kenyamanan pemain, agar pihak-pihak yang tidak berkepentingan untuk tidak memasuki arena sepak bola. Terima kasih. Ya, kita lihat terjadi tendangan penalti untuk Andrela dari pelanggaran yang dilakukan oleh pemain bek Bina Muda tadi. Dilakukan sudah, tendang ke sisi kanan, ternyata gol.
satu sama untuk kesebelasan Andrela dan Bina Muda. Tampaknya berbagi angka sore ini, kesebelasan Bina Muda dan Andrela satu sama. Satu kartu kuning didapatkan oleh kesebelasan Bina Muda merupakan kerugian tersendiri bagi Bina Muda, karena tentu mengacu kepada aturan bahwa dua kartu kuning kemudian menjadi kartu merah dan tidak dapat bertanding di laga berikutnya. Oke. Pelanggaran lemparan ke dalam oleh Bina Muda. Dilempar ke depan, namun apa yang terjadi, sepertinya wasit kita Rashid menyatakan itu foul. Kemudian lemparan ke dalam diambil alih oleh kesebelasan Andrela. Iya, sudah dilempar, disundul saja oleh pemain. Lempar ke nomor punggung 10 tadi, maksudnya dipotong saja. Apa yang terjadi di sana? Bola kembali meninggalkan lapangan sepak bola. Tendangan penjuru untuk Bina Muda yang ketiga kali. Tendangan penjuru untuk Bina Muda yang ketiga kali tentu berpeluang menghasilkan kembali sebuah gol untuk kemenangan Bina Muda. Angkat ke tengah, ternyata melebar dan bola meninggalkan lapangan sepak bola. Ya, dimohonkan kepada adik-adik penonton dan rekan-rekan sekalian, bagi yang tidak berkepentingan, agar meninggalkan arena pertandingan untuk kelancaran turnamen kita kali ini. Terima kasih. Tendang saja, masih dikuasai Bina Muda, namun terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh pemain Andrela. Iya, bersalaman tadi untuk tetap menjunjung sportivitas antara kedua kesebelasan Andrela dan Bina Muda. Tendangan bebas dari sisi kanan, dari sisi kiri gawang Andrela, dia ambil oleh nomor punggung 99. Coba diposisikan bola, wasit menertibkan pagar betis yang dilakukan oleh Andrela. Tio Peluit tendang ke tengah, ancang-ancang, bola terjadi pelanggaran untuk pemain Andrela. Langsung saja tendangan cepat dilakukan oleh kesebelasan Andrela, coba dibawa ke tepi lapangan, masih dikuasai oleh Andrela, terus berlari mencoba menghinta kawannya di sana, ternyata masih bisa dipotong oleh pemain Bina Muda. Iya, duel 1-1 tadi terjadi antara Bina Muda dan Telama Andrela. Masih terjadi duel di sana. Apa yang terjadi? Duel masih terjadi antara 1-2 pemain Bina Muda. Kemudian diselamatkan oleh nomor punggung 29 tadi. Coba angkat ke tengah, dipotong oleh Andrela. Iya, masih dikuasai Andrela yang berkostum hijau putih pada sore hari ini. Offside yang dilakukan oleh penyerang Andrela. Hakim garis Hasbullah mengangkat bendera, tentunya menandakan offside yang dilakukan oleh striker Andrela. Nomor 7 angkat ke tengah tanpa pengawalan. Offside, lagi-lagi offside, terjebak offside. Tengok, tak jelas nanti. Ayo, pakai kacamata lah. Astagfirullah. Iya, bola diposisikan. Diancang-ancang oleh kapten nomor punggung 6.
angkat ke depan, diheading oleh pemain Bina Muda. Coba tadi menunjukkan skill individu, ternyata masih dapat ditangkis, ditangkal oleh pemain dari Bina Muda. Oke, baik, kembali bola dapat diblok dan meninggalkan lapangan sepak bola. Throw in untuk pemain Bina Muda. Throw in untuk pemain Bina Muda. Ya, pemain Bina Muda menguasai bola, mencoba melihat kepada siapa gerangan nomor 33. Dipotong nomor 15 dari Andrela, angkat ke tengah, maksudnya kepada nomor 2, dibawa oleh nomor 10, masih dibawa dan menunjukkan skill individu, ternyata berhasil dipotong oleh pemain Bina Muda. Bola sudah ditendang, namun masih bisa diselamatkan oleh kiper Bina Muda. Angkat ke depan, diblok oleh pemain bertahan Andrela, dikuasai oleh Bina Muda. Di dada saja tadi ternyata terjadi pelanggaran. Terjadi pelanggaran keras tadi, nampaknya wasit mengangkat satu kartu kuning lagi untuk Andrela. Dua kartu sore hari ini menandakan laga cukup sengit. Kemudian skor 1-1 untuk dua kesebelasan. Satu kartu kuning untuk kesebelasan Andrela dan satu kartu kuning untuk kesebelasan Bina Muda. Angkat tinggi ke depan. Ternyata 29 Ricky keluar dan nomor punggung 5 Iwal masuk. Nomor punggung 29 Ricky, nomor punggung 5 Iwal masuk, digantikan oleh nomor punggung 5. Masuk tadi pemain nomor punggung 5 atas nama Iwan tadi. Di heading saja, kemudian dipotong lagi oleh pemain rete lama. Pelanggaran lagi-lagi pelanggaran untuk mencegah pemain Bina Muda masuk ke pasif. Kita hari ini, pada sore hari ini, dipimpin oleh Rasid. Tiup peluit, tendang ke depan, tinggi saja, coba di heading, dijangkau tadi pemain Bina Muda, namun apa daya yang terjadi adalah offside yang dilakukan oleh pemain Bina Muda. Lambu, pantang dari Mampu Tor. Tendang langsung ke depan oleh Kapten Andrela. Pendek saja tadi, dikuasai pemain Bina Muda, melebar ke kanan, coba di heading, kemudian disapu bersih oleh pemain bertahan Andrela. Coba dikuasai 1-2-3 pemain. Iya, 1-2-3 pemain, coba menghentikan laju dari pemain Andrela tadi. Dan terjadi pelanggaran di sana. Wasit menunjuk kepada titik yang harus diletakkan bola untuk kemudian ditendang. Iya. Sepertinya pemain Andrela akan melakukan umpan. Iya, namun apa yang terjadi kita lihat. Iya, pendek saja rupanya, melebar ke kiri. Laju tadi. Iya, bola tidak dapat dikuasai oleh pemain tim Andrela dan hanya meninggalkan lapangan sepak bola. Iya, masih dikuasai oleh kiper Bina Muda.
Gue sedang menang. Iya. Tendang angkat tinggi ke depan. Dicoba diblok oleh pemain Andrela. Bawa ke tengah. Ada nomor 5, nomor 10 di sana. Ditendang lagi ke depan. Terjadi lagi pelanggaran oleh tim Andrela tadi. Menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Bina Muda. Iya, pendek saja kepada nomor 5 maksudnya. Angkat ke depan. Berpacu di sana, berpacu lari di sana. Kemudian apa yang terjadi? Oh, pendek saja ternyata. Tendang ke depan. Siapa maksudnya yang dituju? Iya, masih dikuasai oleh pemain. Dua kesebelasan berebut bola di sana. Angkat lebar ke kanan. Menuju ke tengah tadi. Iya, melebar ke kiri. Coba tadi ditahan oleh pemain Andrela, namun bola kembali tidak dapat dikuasai dan hanya meninggalkan lapangan sepak bola. Lemparan ke dalam untuk Bina Muda kepada nomor 99. Tarik ke belakang. Kembali umpan pendek, umpan pendek. Iya. Salah over di sana. Bola di Ternyata terjadi kembali pelanggaran. Kembali satu kartu kuning untuk kesebelasan Andrela. Tiga kartu sore hari ini menandakan pertandingan sangat sengit. Oh iya, wasit masih mencatat. Iya. Oh, dan apa? Tendangan penjuru yang kesekian kalinya untuk pemain Bina Muda. Tendangan penjuru dilakukan oleh Bina Muda. Angkat tinggi ke depan. Heading di sana. Adu duel heading tadi terjadi antara Bina Muda dan Andrela. Heading lagi, adu heading lagi. Ditendang saja. Maksudnya tadi melakukan shooting. Dilakukan oleh kapten lagi-lagi. Kepada siapa kiranya? Bola diangkat saja ke kiri. Berhasil dikuasai oleh kiper Bina Muda dan terjadi sepakan langsung dan menghasilkan gol kedua untuk Bina Muda. Skor 2-1 untuk kemenangan kesebelasan Bina Muda pada sore hari ini. Oke, bola kembali ke titik tengah. Tendang langsung ke depan. Tanpa hambatan atau kesulitan apa-apa, kiper Bina Muda menguasai bola. Berikan umpan kepada rekannya di sana ke sebelah kanan. Melebar, dikuasai nomor 3. Tarik ke belakang. Maksudnya tadi umpan. Ya, wasit meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama pada sore hari ini. Kegiatan kita pada sore hari ini tetap tertib sampai selesai. Bola sudah di titik tengah tadi dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Bina Muda. Menunggu aba-aba dari wasit. Ya. Baik-baik apa? Soalnya kita stand banyak kayak gini. Ya, kembali wasit kita Rasid meniup peluit, artinya pertandingan paruh kedua dimulai. Tendang langsung ke depan diselamatkan oleh
Kiper Andrela tendang ke depan, tinggi saja melambung ke atas. Iya, heading di sana, terjadi duel udara antara pemain kesebelasan Bina Muda. Tarik ke belakang, tarik ke belakang, umpan kepada rekan. Iya, satu tim Bina Muda, nomor punggung 15 dari Andrela mendapatkan bola, lempar ke depan. Yang
Bau sini kau. Oh itu. Oke. Sini sini kertasnya. Mau diangkat, Tim medis. Iya, terjadi tadi. Dokumen keluar tak ada. Oke, panggil nama aja. Oke, untuk informasi pergantian pemain yang dilakukan oleh kesebelasan Andrela atas nama Yon keluar, kemudian nomor punggung 19 Maing masuk. Kami ulangi, atas nama Yon nomor punggung 9 dan nomor punggung 19 atas nama Maing masuk. Iya. Panem. Mai. Ya. Bapak. Tendang ke depan oleh kiper Bina Muda tadi, sundul saja maksudnya kepada rekannya di sebelah kiri, masih coba dikuasai di kotak-katik, namun bola menjauh dan menghasilkan lemparan.
Pemain Bina Muda ada dalam kotak 16, 1, 2, 3, 4 pemain. Lakukan sudah, diblok oleh pemain defender dari Andre Rau. Bawa saja nomor 5, running sendiri. Coba berlari sampai ke gawang. Masih dibayang-bayangi oleh pemain defender dari Bina Muda. Sliding tackle bersih tadi, menghasilkan throw in untuk pemain. Ia lempar ke dalam, dikuasai nomor punggung 15. Coba melewati satu pemain dari Bina Muda. Sudah lewati, dicoba lewati. Duel satu badan satu body charge terjadi. Kembali diselamatkan oleh nomor punggung 5. Umpan ke depan dikuasai defender Bina Muda. Sepak ke depan. Ia nomor punggung 23 coba arahkan bola. Terjadi perebutan bola, nomor punggung 19 lakukan shooting. Masih melebar ke sisi kiri dari kiper Bina Muda. Iya, masih dikuasai oleh kiper Bina Muda. Iya. Untuk informasi, peraturan berlaku untuk tiap peserta. Tidak ada perbedaan, tidak ada pengecualian. Selesai, berakhir pertandingan. Peraturan Pak ya, peraturan untuk tindakan, untuk menjaga sportivitas. Pemain yang tercatat di dua klub akan dicoret dari klub yang sudah terdaftar. Terima kasih.